Hubbul waton minal iman. Artinya, cinta tanah air termasuk sebagian dari iman. Kalimat ini bukanlah ayat Al-Quran, bukan juga hadis, namun substansinya tentu dapat ditemukan dalam agama Islam. Sesuatu yang bersifat naluriah adalah apabila setiap manusia memiliki rasa cinta terhadap tanah air, tempat di mana manusia tersebut dilahirkan juga dibesarkan. Dalam Islam, sesuatu yang bersifat naluriah biasa disebut dengan fitrah, dan Islam adalah agama yang fitrah. Maka, setiap orang yang menjalani kehidupan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan naluri yang dianugerahkan Allah kepadanya, hal itu merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam, termasuk cinta terhadap tanah air.